Jenazah peneroka terpaksa dibawa menggunakan bot selepas jalan menghubungkan kediamannya di Felda Jengka 3 terputus akibat banjir. Menurut sumber, jenazah Azudin Ali yang meninggal dunia di Hospital Bandar Jengka pada 6 pagi Ahad dan dibawa pulang ke kediamannya menggunakan bot. Difahamkan jenazah bekas Imam Masjid Jengka 3 itu terpaksa dibawa pulang menggunakan bot kerana jalan yang menghubungkan Bandar Jengka Felda Ulu Jempol dinaiki air. Depan. Dua, tiga.